Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir rabbi tammim bil khair amma ba. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini seperti mana yang kita rancang, alhamdulillah perancangan Allah juga bertepatan dengan perancangan kita. Akhirnya pada malam ini kita bersama-sama dengan seorang tetamu yang saya kira kita warga Masjid Hidayah ataupun warga Kelana Jaya bertuah pada malam ini menerima jemputan daripada insya-Allah Tuan Guru Datuk Dr. Harun Din, yang saya dimaklumkan dulu-dulu pernah menghadiri kuliah sinonim dengan masjid ini dulu-dulu lah. Tapi setelah sekian lama, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama dengan Tuan Guru. Jadi seterusnya tajuk kita sebagai untuk ringkasannya, tajuk kita pada malam ini ialah jerbu akidah. Jadi bila bicara tentang soal jerbu ni, kalau kita berada dalam situasi sekarang, jerbu di luar sana ialah kita mungkin kabur-kabur untuk kita melihat jalan raya, nak tengok pandangan secara zahir mata kita, kita kabur. Dan ada adalah masalah-masalah lain, kesihatan sebagainya. Tetapi jerbu akidah yang ditentukan membolehkan kita, menyebabkan kita kekaburan dalam kehidupan kita. Kita kabur nak menuju jalan yang lebih penting, iaitu jalan ke akhirat. Jadi insyaAllah isu itulah yang kita akan bincang bersama-sama ataupun yang akan diperbahaskan oleh Tuan Guru Datuk Dr. Harun Din insyaAllah. Jadi sebelum itu, sepatutnya pada malam ini kita sebenarnya akan bersama-sama dengan tetamu yang mulia juga, yang selalu Allah sebut dalam Quran, wa'atul yatama al-yatama, iaitu anak-anak yatim, daripada pusat penjagaan rumah kesayangan di daripada jalan SS3 stroke 56, tetapi belum sampai kerana mereka sekolah petang. Jadi mungkin on the way lah, on the way ke sini, insyaAllah kita sama-sama doakan selamat sampai, akan bersama-sama kita. Dan tabung yang akan bergerak sebentar lagi itu adalah tabung sumbangan untuk mereka lah, untuk pusat penjagaan rumah kesayangan anak-anak yatim. Jadi saya kira skop perbincangan kita pada malam ini lebih kepada akidah lah, Tuan Guru, insyaAllah. Antaranya mungkin Tuan Guru boleh huraikan tentang kekeliruan jerbu ni, boleh kita kata kekeliruan akidah yang wujud pada hari ini, yang mana kita sebelum ini pernah bincangkan tentang golongan Syiah, tentang golongan ekstrim daripada Wahabiyah dan sebagainya, dan yang terbaru di zaman moden ini Tuan Guru, tentang fahaman-fahaman yang agaknya boleh merosakkan akidah ke ataupun tidak, iaitu seperti liberalism, secularism, nasionalisme dan sebagainya. Jadi saya rasa saya tak panjangkan cakap saya ini. Jadi dengan segala hormatnya saya menjemputlah Datuk Doktor Tuan Guru Harun Din untuk mengambil tempatlah di kerusi di hadapan. Insya-Allah. Tafadhol, masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudu bi ni'matih, al-ma'budu bi uluhiyyatih, al-marghubu fi 'ata'ih, wal-mahrubu 'anhu min 'adabih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد منيب إلى ربه، تائب من كل ذنوبه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، بعثه الله كافة للناس بشيرًا ونذيرًا.
yang dirahmati Allah, Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Nazir, Tuan Imam dan suka kita dengan masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini kita bukan sahaja sedang berada dalam keadaan negara yang berjerubu, ditambah kejerubuan itu dengan hilangnya MH370. Lebih jauh daripada itu, tajuk yang diminta saya mengulas pada malam ini, kejerubuan akidah. Akidah berjerubu, negara kita berjerubu, balak apa lagi yang akan datang, wallahu a'lam. Nampaknya macam satu demi satu berlaku. Jerubu memang sesuatu yang amat ditakuti oleh semua negara, membawa kepada kesihatan ummah. Tapi jerubu itu membawa kepada kesihatan fizikal manusia, asma tak selesa. Tapi kalau jerubu akidah, malapnya akidah, akidah yang diserang berbagai-bagai penyakit yang dibuat oleh manusia, tentulah kesannya lebih teruk daripada jerubu negara, lebih teruk daripada nahas hilangnya MH370. Atas itu baiklah kita sama-sama kita urut balik. Sejak Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia, malah mencipta kesemua makhluk, tidak terlepas makhluk mana pun Allah ciptakan kesemuanya. Walillahi yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah buat untuk semua makhluk ini tahu dia pencipta, maha pencipta, tahu semua ini makhluk, dan kita kena patuh, kena taat, kena beriman dengan Allah Subhanahu wa Taala. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wadawab wa kasirun minan nas wa kasirun haqqa alaihi al-azab faman yurid lahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Dan bagi Allah lah, kepada Allah lah beriman, percaya dan sujud tunduk kepada Allah semua makhluk yang di atas kita. Man fis samawat, ada ayat ma fis samawat pun banyak ayat, apa sahaja yang di atas kita tu. Wasyamsu wasyajar yasjudan, matahari dan semua pokok sujud kepada Allah, semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ketundukan atas nama keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Taala sebagai maha pencipta. Dijadikan pula manusia. Mengapa Allah jadi manusia? Sebelum jadi manusia lagi pun Allah bagi tahu dah kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak ciptakan dalam muka bumi ini pengganti aku. Khalifatullah, khalifah maknanya pengganti, makhluk yang akan melaksanakan segala kehendak Allah Ta'ala atas muka bumi ini. Makhluk itu mestilah makhluk yang beriman kepada Allah Ta'ala, baru dipanggil khalifah.
Itulah senario awal. Lagi belum ada manusia, Allah sebut dengan jelas, ini sesungguhnya aku ja'ilun, akan mencipta, akan menjadikan fil ardi, atas muka bumi kita ini, khalifah. Khalifah maknanya khalifatullahi fi ardi, kita pengganti Allah dalam makna segala kehendak Allah untuk berlaku atas muka bumi ini, insanlah sebagai ejen, bukan malaikat, bukan makhluk halus, bukan binatang, tapi insan kita. Atas inilah maka datang hadis kursi, hadis sahih yang bermaksud, ya ibn Adam utlubni tajidni fa in wajadtani wajadta kulla shay wa in patani pataka kullu shay. Hadis kursi, Allah menyebut, ya ibn Adam, wahai keturunan Adam, wahai insan sekalian, utlubni, bersungguh-sungguh kamu mencari daku sampai kamu berjumpa dengan aku, beriman dengan aku. Fa in wajadtani, kalau kamu sudah berjumpa, mengenali aku, beriman denganku, sungguh-sungguh beriman, bukan iman yang berjerubu, wajadta kulla syai, kamu akan dapat segala-galanya. Dunia kamu dapat, akhirat kamu dapat. Yang penting, akhirnya yang beriman ini akan dapat segala kemewahan, segala kenikmatan, segala kelazatan syurga kepada mereka akhirnya. Walaupun dunia ini pun Allah Ta'ala bagi dah. Fa in patani, kalau kamu tidak cari aku sungguh-sungguh, kamu tak tahu nilai iman yang sepatutnya kamu beriman. Allah beri akal kepada kita, albab, akal yang sempurna kepada kita, kemampuan untuk mencari fakta-fakta yang menjuruskan kita kepada mengenali pencipta alam ini. Kalau kamu tidak berjumpa dengan fakta, kamu tak berjumpa dengan iman, kamu jumpa dengan iman tapi kamu sengaja menolak, kamu diberi hidayah tapi kamu sengaja menolak hidayah, sampai kamu tidak beriman denganku, kata Allah, kalau tidak beriman kepadaku, fataka kullu syai, kamu akan kehilangan segala-galanya. Dunia kamu dapat sekejap seronok, dunia akan meninggalkan kamu. Sejak dalam kubur kita keseorangan, tanpa iman, tanpa amal soleh, itu yang Quran tanya kita. Allah tanya kita, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa ma yughni, cuba beri perhatian sekejap, Allah tanya kita, kalau insan yang telah dibawa oleh kawan-kawannya dengan berbalut kain putih meninggal dunia, dibawa ke kubur, waktu dia dibaringkan dalam kubur, bergunakah tidak pangkat yang dia ada dalam dunia ini kepadanya waktu itu, dan bergunakah tidak maluhu, harta yang dia kumpul susah payah dalam hidup dia, dia berjuang memeras segala-gala kekuatan dan akal mencari duit, mencari kekayaan, dia kaya,
waktu badan terbaring dalam kubur, uang dia boleh membela dia kah tidak? Kerana dia beberapa minit lagi sahaja akan berjumpa dengan soalan mungkar nangkir. Memang pun kita tahu waktu itu hanya amal dia sahaja yang berguna, dan dia Islam letakkan satu pengajaran yang tidak secara langsung dia mati, kita mati, saya mati, tuan-tuan mati. Kain yang dia bawa dalam kubur itu bukan kain yang dia beli dahulu dengan duit dia. Kain kapan selalunya? Kain khairat kematian, kain syarikat, kain orang ramai, tapi dia mati dulu, dia pakai dulu, bukan kain dia. Sekaya mana pun orang tidak ambil kain dia. Kalau dia ada kain sungkit berpuluh lai tak pakai lagi. Pernahkah kita kapan orang dengan kain sungkit kepunyaan dia? Dia ada coat, necktie, kasut mahal, baju mahal, semua mahal. Nak pakaikah waktu dia masuk kubur pada ketika itu? وَمَا يُخْنِي عَنْهُمَا لُهُ إِذَا تَرَدَّى. Semua harta dah tak berguna. Apa dia? وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. Kamilah, kata Allah, yang sebenarnya yang memiliki akhirat, dan akhirat itu bermula dengan masuk dalam alam kubur. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu aksar. Kubur masuk, ditimbus dengan tanah, itu adalah rumah pertama yang kamu kena diami dari rumah-rumah yang Allah sediakan untuk kamu di akhirat. Rumah ini rumah apa? Faman naja minhu, sesiapa yang lulus dapat selesaikan soalan mungkar nangkir dalam alam kubur, lulus, lepas itu rumah-rumah lain yang dia tinggal itu senang, mewah, bahagia senantiasa. Wa man lam yanju minhu, sesiapa yang imannya jerubu, imannya jelas, kekeliruan imannya jelas, pegangan keagamaannya luntur, tak lulus pasal kubur, situ pun dia sudah kena seksa. Ja'ahul malakanu bimitraq, malaikat yang datang bertanya dia dalam kubur itu, datang pun datang dengan pemukul. Yudrabu ala wajhi, tak lulus paisa kubur, dipukul, dia menjerit. Yasba'u kullul khala'iq illa thiqalan, didengari pekikannya itu sampai kepada semua makhluk boleh dengar, melainkan as-siqalan, as-siqalal, makhluk halus dan manusia yang tidak dengar. Inilah yang digambarkan tadi, yang tidak berjumpa, yang tidak beriman dengan iman yang kental, yang sungguh, iman yang bercahaya, yang tidak ada jerubu. Dunia dia selamat, tapi dunia meninggalkan dia, kekayaan dia tinggal, dia masuk kubur. Imanlah yang akan menentukan. Sejak dia pernah situ, imanlah sahabat baik yang akan membelanya, akan meletakkan dia sama dia ibadur rahman au ibadun nafs. Kita menjadi hamba kepada Allah Ta'ala kah, atau hamba kepada hawa nafsu? Sinilah yang kita nampak jerubu iman yang pertama.
yang jerubu ini kita tak sedar sangat dia ada, bila sedar kita tahu. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita dengan bertanya kita, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah apalah minun. Apakah tidak kamu melihat dengan mata hati kamu, mata batin kita? Kalau mata ini tak nampak sangat, mata batin kita nampak. Kesedaran Allah Ta'ala bagi kita ada mata hati, mata batin. Inilah yang Ta'ala sebut, selalu mengatakan bahawa man kana fi hadhihi a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Sesiapa yang mata hati dia kabur, buta dan tak nampak, di akhirat dia akan menerima keseksaan. Wa adallu sabila, dia sesat, sesatnya. Apa di atas mata hatinya? Tidak diberikan kepada manusia nikmat, melainkan insan sewajibnya membalas nikmat itu dengan keimanan kepada Allah. Allah bagi azab kepada mereka, ada pengajaran. Allah bagi cubaan kepada mereka, balak kepada mereka, ada nilai pengajaran iman. Inilah yang Allah tanya balik kepada kita. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Apa sahaja satu musibah, balak bencana Allah turunkan kepada manusia, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, balak itu turun kerana kesilapan, ketelanjuran, kekufuran manusia kepada Allah. Allah turun bala, kena ingat. Bagaimana kasabat aidikum, itu angkara perbuatan, perbuatan tangan manusia, sampai Allah Ta'ala turunkan bala kepada mereka. Wa ya'fu'an kasir, itu pun banyak sudah yang Allah ampun. Bukan kesemua balak Allah balas, bukan kesemua kejahatan manusia Allah turun balak. Wa ya'fu an kasir, banyak yang diampunkan, kadang-kadang maka turun balak, balak demi balak. Kenapa? Ini walaula izja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wazajjalahum syaitanu amalahum. Kalaulah bila turun azab kami kepada kamu, berlaku azab kami kepada manusia, tadarra'u, mereka merendah diri, mengaku kesalahan mereka, minta ampun kepada Allah Ta'ala, kami akan singkap balik bala kami kepada kamu. Walakin qasat qulubukum, malangnya kata Allah, semakin aku turun bala kepada kamu, semakin keras hati kamu untuk tunduk kepada kami. Kenapa? Wazayyalahum syaitan amalahum, syaitan telah masuk menghiasi kesemua perbuatan kita. Tak ada apa yang kita buat salah, tak nampak pun kesalahan kita. Buat salah pun nampak itu sebagai satu kebaikan. Inilah yang saya nak bawa balik. Maka penting qadiyatul iman. Pentingnya masalah nak perbetul balik, meletak balik iman kita itu betul ke tidak. Kalau betul, beruntung dunia, beruntung di akhirat, kerana Allah menjanjikan
wa in wajadtani wajadta kulla syai. Kamu beriman sungguh dengan aku, kamu akan beruntung, berulih segala. Wajadta kulla syai, akan aku berikan kepada kamu segala-galanya. Dunia yang kamu miliki, kenikmatan yang Allah Ta'ala redha, kekayaan, kemajuan yang kita perolehi di bawah naungan rahman Allah, orang yang beriman sungguh kepada Allah, kenikmatan yang Allah Ta'ala redha'i. Kalau kamu kufur, aku bagi juga nikmat aku. Dari dahulu pun Allah bagi nikmat orang yang kufur, hatta orang yang mengaku dirinya Tuhan. Fahasyara panada faqala na rabbukumul a'la. Fir'aun mengaku dia Tuhan. Dia kumpulkan rakyat dia, dia isytiharkan aku Tuhan. Tuhan kamu yang maha agung, sembahlah aku. Yang itu pun Allah bagi nikmat. Tapi nikmat yang Allah tidak redha. Nikmat Allah tidak redha. Bagi nikmat sekejap, Allah tarik balik nikmat itu pula, bermulalah siri demi siri keazaban Allah, terutama sekali yang saya sebut tadi, bila masuk kubur. Itulah yang Quran sebut yang cerah-cerah. An-naru yu'raduna 'alayha quduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna su'al 'adab. Masuk kubur siapa pun sama, Fir'aun pun sama, siapa saya pun sama. Bagi yang imannya rosak, imannya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, dia kufur, masuk kubur, an-naru yu'raduna 'alayha. Hari pertama masuk kubur, api sudah dibawa kepada mereka di dalam kubur. An-naru, api neraka. Yu'raduna, dibentangkan, dibawa, dibakarkan kepada mereka. Ghuduwan wa 'ashiya, pagi dan petang. Dahlah teruk begitu. Wa yawma taqumu as-sa'ah, hari berlaku kiamat nanti pula. Adkhidu, puak-puak ni ambil mereka, masuk mereka dalam neraka kesemuanya. Okey, atas itulah maka kita nampak balik pentingnya menjaga iman, dan pentingnya iman yang sihat, yang segar. Iman yang Allah Ta'ala sebut banyak kali dalam Quran. Dia katakan bahawa wala tusyriku bi syai'a. Iman dilawan dengan syirik. Yang nama syirik itu, kata Allah, jangan kamu terlibat dengan perkara syirik itu walaupun sekecil mana pun. U'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Kamu abdikan diri kepada Allah Ta'ala dalam keadaan jangan campur, jangan masuk, jangan ada sedikit pun perkara syirik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pun syirik itu tak mampu kita tanggung. Kena bersih sungguh kepada Allah. Karena Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dosa syirik sekecil mana pun, kalau mati dalam keadaan syirik, Allah tidak akan mengampun dosa itu. Wa yaghfir, Allah Ta'ala boleh maaf, boleh ampunkan, ma duna dhalik, selain daripada syirik, kalau dia bertaubat. Saya nak kaitkan balik ini. Nampak kecil tapi dia besar. Cakap pasal iman, pasal syirik. Bila Allah uji kita dengan kehilangan kapal terbang itu, memanglah usaha dibuat maksimum. Kerjaan telah melakukan semaksimum yang mungkin. Nak cari tapi tidak berjumpa. Hari pertama memang tidak kita dengar suara-suara siapa pun
yang suruh kita sembahyang hajat, suruh kita berdoa, kerana kita menganggap makan kita boleh cari kapal terbang itu dengan tak perlu kepada doa. Hari kedua tak dengar cerita doa, minta lah orang masjid lah orang. Tiga, dah mula merasakan tidak berjumpa, nampak dah pelik dia macam. 42 buah kapal canggih yang berlega di kawasan yang dijangkakan jatuh kapal terbang itu, 42 biji kapal canggih, 32 buah kapal terbang di atas berlega mencari, dah tak berjumpa. Kena cari sampai kapal Selat Melaka, patah balik sampai Selat Melaka, tak apa tak apa, itu okey, barulah rasa sukar berjumpa. Maka diserukan semua rakyat Malaysia, hendaklah kalau orang Islam diminta sembahyang hajat, agama lain buatlah cara masing-masing, masing-masing buatlah, mintalah kepada Tuhan masing-masing. Saya nak sebut, bolehkah saya seorang Islam suruh anda sembah berhala, minta daripada Tuhan berhala, bolehkah saya? Kalau kita meminta demikian, kita macam percaya bahawa mengatakan agama dia juga boleh tolong kita, berhala boleh tolong kita cari. Musibah ini adallu ala khairin kapa'ilih wadallu ala syarrin kapa'ilih. Kita tunjuk orang, adallu convince orang melakukan suatu kebaikan. Orang tu buat kebaikan yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat pahala, kita dapat pahala. Kalau kita suruh orang buat jahat, dia dapat kejahatan, kita dapat sama. Mereka nak sembahyang, terpulang kepada mereka. Mengapa mesti kita suruh mereka sembahyang? Suruh mereka sembah berhala. Kita menambah satu lagi keburukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak sedar tu. Kita tidak sedar mengatakan bahawa bila makin macam ini, Allah uji kita. Saya nak mengatakan kalau orang Kristian nak semayang, semayang dia punya pasal. Buddha nak semayang, dia punya pasal. Saya nak suruh tak? Kerana menyuruh orang menyungutukan Allah Subhanahu Wa Taala amat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agak sesuatu penting tadi. Dalam suasana seperti inilah tadi yang saudara pengerusi menyebut sedikit berlaku dalam masa iman kita tidak begitu kukuh, penuh dengan kejerubuan, timbul itu, timbul masalah Syiah. Mungkin reda tapi tidak reda. Syiah sudah jelas kepada semua orang, fatwa sudah ada. Saya nak ringkaskan, Syiah ini memanglah Syiah yang ada pada umumnya sekarang ini. Fakta yang mereka sendiri mengaku dan kita tahu, Syiah ini ialah golongan yang berpegang kepada para sahabat kesemuanya kufur. Sahabat semuanya munafik. Sahabat kesemuanya mengkhianati Ali, tidak pilih Ali jadi khalifah. Mereka berpakat menolak hadis yang sahih, kata mereka Nabi suruh nanti Ali bin Abi Talib jadi khalifah mengganti Nabi lepas Nabi wafat. Tapi sahabat kesemua memilih Abu Bakar. Mereka khianat, mereka kesemua masuk neraka. Mereka 6 orang, 7 orang sahaja yang tidak rosak akidah. Satu, Ali bin Abi Talib. 2, Fatimah Az-Zahra, isteri kepada Ali, anak Nabi. Yang ketiga, Hasan bin Ali. 4, Husain bin Ali. 5, Abu Thal Al-Ghifari. 6, Miqdad Al-Aswad bin Al-Aswad. 6 orang ataupun 7 orang sahaja
yang iktiraf sebagai beriman yang akan masuk syurga, yang lain ke semua masuk neraka. Sebab tu syiah mana pun amalan mereka sabbus sahabah, memaki hamun para sahabat. Saya nak pendekkan saja, apakah mereka tidak sedar Al-Quran begitu jelas menyebut dalam surah At-Taubah ayat 100, balik buka At-Taubah 100, Allah ini di antara beratus ayat yang macam ni, tapi satu yang contoh ni At-Taubah ayat 100 Allah sebut وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dan orang-orang yang berlumba-lumba masuk Islam dahulu, orang-orang Mekah, orang Madinah, ada yang seawal mereka dengar Islam, mereka memeluk Islam macam Abu Bakar. Awal masuk Islam, as-sabiqun, al-awwalun, zaman awal Mekah. Minal muhajirin, yang berpindah ke Madinah. Wal ansar, penduduk-penduduk Mekah, maaf saya, penduduk-penduduk Madinah yang telah beriman begitu mudah bila Nabi berhijrah ke Madinah. Walladzina taba'uhum, dan orang ramai yang mengikut mereka yang bukan Arab, siapa sahaja, itaba'uhum, ikut Rasulullah, ikut para sahabat, bi ihsan, melakukan segala kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah reda kepada kesemua mereka. Waradu'an, mereka reda Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu mereka mati dalam Allah reda mereka. Mereka reda Allah Taala. Allah kata wa'adda lahum jannat. Kami sediakan dari sekarang dah kepada mereka itu syurga-syurga kami. Tajri min tahtiha al-anhar, penuh dengan kenikmatan, keheningan, kelembutan air. Khalidina fiha abada, kekal mereka dalam syurga itu selama-lamanya. Wadhalikal fawzul azim, itulah suatu kejayaan yang amat agung. Bagaimana boleh Syiah kata semua sahabat masuk neraka melainkan 6 orang? Allah terima ketua mereka. Satu itu pun sudah menunjukkan bahawa memang tidak betul. Yang lain daripada itu, mutaakhir juga golongan yang menolak hadis. Mati dah isu tu. Tu 89, 90 itu timbul. Golongan yang menolak, tidak percaya dengan hadis, cukup dengan Quran sahaja. Dan buku itu telah saya jawab, buku hadis suatu penilaian semula. UKM jawab, saya jadi pengerusi panel untuk menulis menjawab segera. Buku tak juga ada, kita dah tolak dengan jawapan-jawapan ilmiah. Lepas tu diam, ingat kot mati lah. Rupanya dia mati kerah, dia hidup balik. Dan saya nak sebut, ini bukan soal sebut, nak sebut mengatakan bahawa wajarkah sejelas insan Islam yang wajib beriman dengan Allah dan Rasul, percaya dengan Quran dan hadis yang sahih, boleh semudah itu nak tolak ke semua hadis, tak pakai ke semua hadis, cukup dengan Quran saja? Yang dibawa pula bukan orang yang mengaji agama, yang tahu hukum. Mufti-mufti telah berjaya menolak, dan kita orang akademik telah tolak, kita ada buku menolak, senyap. Timbul balik,
mutaakhir ini, dan diberi platform, diberi tempat yang begitu istimewa, Putrajaya. Siapa yang mentadbir Putrajaya? Orang-orang yang semuanya bernama Islam. Dan patutkah seorang negarawan, nama besar, terkenal, pergi sokong gerakan itu, melindungi gerakan itu, bila berlaku yang macam ini dalam konteks kita Malaysia? Ada orang yang buat sebesar mana salah pun, bila ada negarawan yang menjadi benteng kepada mereka, kita menjadi dayus, tak berani nak bertindak. Semua pihak yang diberi amanah menjaga agama, tak elok saya sebut, tak elok, tapi saya nak jawab sekarang ini. Saya sebut wahai Allah, saya sebut di mana-mana pun, mengapa tak ambil tindakan untuk mengekang, menjaga akidah, menyelamatkan ummah daripada ini, di bahang ini? Ramai orang yang berpegang demikian. Kalau negarawan kita berbuat demikian. Tapi berlaku ini sebelum dia, selepas dia pergi ziarah saya dulu di AJN tu. Kalau masa tu dia buat sebelum dia ziarah, saya akan sebut dekat dia. Tapi lepas dia ziarah saya tu, barulah berlaku perkara ini. Ini jelas ketara yang amat sangat, bukan jerubu akidah, punah linah akidah. Menolak yang Allah Ta'ala sebut, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang Rasul bawa kepada kamu, yang besar Quran dengan sunnah, fakhuzuhu, kamu terima ke semua sekali. Wa ma nahakum an, apa yang dia tegah, dia kata jangan, buntilah, jangan buat, pantahu. Berapa banyak ayat Quran yang mengatakan bahawa sunnah itulah. Wa anzalna ilaikal kitab litubayyana lahum, kami berikan kitab kepada mereka, kepada kamu, supaya kamu dapat menjelaskan kepada mereka maksud ayat-ayat Quran ini. Tanpa sunnah, nak faham macam mana aqimus solah, nak sembahyang macam mana, kaifiat macam mana, waktu macam mana, nak baca apa? Maksudnya mereka tidak sembahyang, jika mereka sembahyang pun tidak sembahyang lima kali macam kita. Nak baca apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa, berkahwinlah kamu dengan orang yang kamu cintai sebagai isteri. Nak nikah macam mana? Akad macam mana? Apa kewajipan? Ini wa atu zakah, wa atu zakah, ada bagi zakat. Apa benda yang wajib zakat? Apa syarat dia? Apa yang tak kena, apa yang kena, nak bagi kepada siapa, bagaimana? Memanglah sunnah itu sabit, diittifakkan oleh semua ulama-ulama Islam, sunnah yang sahih itu adalah wajib dipercayai benar. Menolak satu sahaja hadis yang sahih, hadis yang sabit sahih, kita tolak, sudah cukup untuk mengkufurkan orang itu. Okey, atas itulah maka saya kata, ini berlaku yang waktu yang macam ini. Waktu yang kita jerubu berlaku, akidah tadi berlaku, kesyirikan berlaku, berlaku syiah pula berlaku, tolak hadis pula berlaku dan sebagainya. Yang lain-lain masuk. Di antaranya pluralism agama. Agama kesemua sama. Ini ada orang yang memperjuangkan agama kesemua sama, kesemua agama menyuruh
umatnya melakukan kebaikan, akhirnya masuk syurga dengan jalan yang masing-masing. Senang tuan-tuan nak rationalize akal. Kalau agama kesemua sama, apa perlunya turun Nabi? Apa perlunya hanya Rasul? Yang pentingnya agama dah ada dah. Islam datang, agama lain dah ada. Agama semua sama, biarlah masing-masing beragama masing-masing, tak perlu Rasul. So, perlu Rasul itu nak mengatakan bahwasanya itu yang kita minta. Ini kena sedar balik, inilah yang sebenarnya Allah sebut kepada kita. Kita kena sebut tiap-tiap kali. Tidak ada seorang mukmin yang menunaikan amal-amal asasnya, salat lima waktu dengan sembahyang sunat rawatib, kita meminta kepada Allah. Dalam sembahyang wajib kita ada 17 rakaat, 17 kali kita meminta ihdinas siratal mustaqim dengan ujungnya waladdallin. 17 rakaat, 17 kali kita minta. Kalau sembahyang sunat rawatib ada 18 rakaat, 18 kali kita minta. 18 campur 17, 35 kali sehari. Apa kita minta? Tu tengah-tengah Quran itu, the essence of the Quran. Inti pati daripada Quran itu ialah Fatihah. Inti pati daripada Fatihah kita minta hidayah. Nak perkembangkan lagi, waladhalin, bukan yang sesat. Berapa kali? Satu semalam 35 kali. Sebulan hitung panjanglah, round 3, 1000 kali. 1000 kali sebulan. Setahun 12000 kali. 10 tahun 120000 kali. Sebanyak itu kita minta. Minta hidayah. Jangan sesat. Apa dia hidayah? Di mana jawapan Allah kepada kita? Bila ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Ada dua ayat Allah menjawab. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Itu satu. Yang kedua dalam surah Yasin, wa ani'buduni hadha siratun mustaqim. Yang kita minta itu, minta hidayah itu, Allah Ta'ala kata Allah itu Tuhan kamu, Tuhan segala-galanya, kamu abdikan diri kamu kepada Allah yang tunggal ini. Hadha siratun mustaqim. Dalam Yasin, wa ani'buduni, hendaklah kamu abdikan diri. Abdi ke maknanya kamu sembah aku, kamu jadi hamba, aku jadi Tuhan kamu. Wa ani' kamu sembah aku, aku Tuhan yang satu. Hadha siratun mustaqim, ini jalan yang kamu minta. Nah, ada kena mengena ni. Timbul isu kalimah Allah. Saya nampak selagi tidak ada ketegasan daripada orang yang diberi kuasa untuk mempertahankan agama ini, yang benar-benar boleh menjalankan kuasa. Kalau tidak ada yang itu, kita akan terdedah selalu kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti dia? Bila Kristian minta nak gunakan kalimah Allah bagi menterjemahkan perkataan God dalam Bible, seawal bab yang pertama, chapter 1 ada 32 kali God, chapter 2 24 times, chapter 3 ada 18 kali. Yang paling banyak dalam chapter berapa? 21 kah? Sampai kepada 49 kali. God ini yang memang menjadi kepahaman mereka dari dahulu. Telah berlaku penyelewengan agama Isa alaihi salam. Mereka gunakan God ini is the trinity of the God. The Father, the Sons and the Holy Ghost. Bila sebut God, dia banyak balik kepada Isa.
dia tak balik kepada Lord. So God balik kepada God, Lord balik kepada Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Yang pentingnya mereka telah mensyirikkan Allah. Saya pernah jumpa ada dalam satu surah, surah Maryam itu, betapa besarnya, betapa marahnya. Bukan Allah sahaja marah, makhluk Allah yang hebat-hebat, yang besar-besar. Bila manusia mengatakan Allah ada anak, Allah ada anak, Isa anak Allah, itu waqalu takhadallahu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ard wa takhidul jibalu hadda an yaqul an qalu takhadarrahmanu walada wa qalu. Quran menceritakan, memaparkan satu kisah kepada kita dalam surah Maryam. Waqalu, orang-orang itu mengatakan Allah Ta'ala ada anak. Laqad ji'tum syai'an idda, kamu sudah melakukan suatu kejahatan yang amat besar, kemungkaran yang cukup mengundang kemurkaan Allah sampai ke peringkat takadus sama yang mengetahui, yang mendengar manusia mengatakan Allah ada anak, marahnya langit, langit nak memecahkan dirinya, nak menghampak manusia. Watan syakul ak bumi, Allah yang tahu, Allah maha esa. Bila orang yang bijak kata bumi ini mengatakan Allah ada anak, bumi nak terbuka dan syakku akan pecah bumi ini, nak telan mereka. Takhirul jibat, gunung tanah yang kukuh yang dengar kata-kata itu, gunung meminta izin Allah Ta'ala pun hampat mereka dengan kekuatan kami. Andalul Rahmani walad, mereka tegak hati mengatakan Allah ada anak, maknanya besar sangat kesalahan itu. So kita mengatakan bahawa Allah kalimat yang eksklusif yang hanya boleh digunakan oleh orang Islam sahaja, kerana orang Islam sahaja mengatakan Allah Tuhan. Qul huwallahu ahad, kita baca selalu itu. So, ayat yang paling popular baca dalam semayang qul huwallahu ahad, subuh yang tu, duhur yang tu, asar yang tu, popular. Baca ni apa? Sebab kul, kamu katakan kepada manusia huwallahu ahad, diperjelaskan ahad itu apa dia? Allah Subhanahu, Allah tunggal, itulah yang diminta dulu oleh kesemua makhluk. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak, tak ada bapa, tak diperanakkan, dan tidak ada sebarang sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sahaja yang boleh pertahankan Allah itu ahad. Kalau Kristian, sahaja Allah tiga. Bagaimana mungkin kita boleh membenarkan Allah itu disyirikkan? Maka tidak boleh. Tapi mereka masih juga, masih, walaupun mahkamah kata tidak boleh, mereka sedang bawa sekarang ke mahkamah persekutuan. Sumber saya dengar mereka dah bawa ke mahkamah antarabangsa di Tibet. Selagi kita berburu kes Allah Ta'ala, itulah jadi. Jadi ini bukan lagi kejerumuan akidah, dah bosak sebosak-bosakan. Baca semua itu dah bukan saya dah ajak balik di saya dan tuan-tuan sekalian pada malam ini. Perbetulkan, dan kita nampak sangat, walaupun pada zahirnya majoriti kita, walaupun mungkin kita kadang banyak meminta ampun Allah Ta'ala, macam Nabi mengajar kita berdoa, Allah inna nastaghfiruka, Allah inna nastaghfiruka, aku minta tolong kepada-Mu ya Allah, ampunkan kepada aku
dosa syirik yang aku tahu dan syirik yang aku tidak tahu. Ada syirik yang kita tahu, kalau kita buat minta ampun. Yang tak tahu kita minta ampun. Ada banyak syirik yang tidak sedar. Apa di antara yang Nabi sebut? Inna akhwaba ma akhafu ala ummati asyirkal asghar. Wa qalu ya Rasulullah ma syirkul asghar? Qala ar-riya. Yang paling aku takut akan berlaku kepada umat aku kemudian nanti, mereka akan melakukan syirik yang kecil. Jangan mengatakan syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik kecil, syirik tapi dia tersembunyi. Sahabat segera bertanya, ya Rasulullah, apakah syirik yang tersembunyi itu yang akan umat-umat kamu melakukan kemudian? Nabi kata, ar-riya, ar-riya'u, riya. Seriak ini dia penyakit jiwa, sukar untuk kita hapuskan. Terutama bila kita tak faham makna riya itu. Riya dengan maksud yang kut, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un, dalam surah al-ma'un, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, apakah tidak kamu lihat kepada orang yang mendustakan agamanya? Maksudnya dia beragama, dia mendustakan diri dia. Dia tidak beragama sebenarnya. Siapa dia? Kata seperti aduk mulyati, orang yang tidak mengambil peran kepada anak yatim. Yang di ini kita kena mengaku bahawa mungkin saya juga, tuan-tuan, kita memang tidak memakan perihal anak yatim. Untuk ramai anak yatim berlaku, bukan yatim kita sahaja. Kalau balik keluar dari Malaysia, yatim yang berlaku di rumah akhir, yatim di berlaku di plastik, yatim yang berlaku lagi besar. Tak sampai jauh lah, sampai yang dekat kita. Untuk ramai di kampung tuan-tuan, kampung saya, ada anak yatim yang terbiar. Maksud anak yatim ini bukan dia seorang sahaja. Yatim ini orang yang hilang pergantungan. Ada banyak orang kita yang tidak yatim, tapi hilang pergantungan, tak ada kerja, tak ada rezeki dan sebagainya, tak ada pekerjaan, susah. Siapa yang ambil peduli kepada golongan ini? Wala yahuddu ala tu'amil miskin, mereka tidak memberi makan yang secukupnya, yang sepatutnya kepada orang-orang yang miskin. Apakah tidak kena kita? Banyak orang miskin di kalangan kita. Di kampung kita ada orang yang miskin. Ambil berat ke tidak? Apa yang kita buat? Fawailul lil musalli. Maka celakalah, binasalah orang yang mendirikan salat. Tapi salat yang mereka buat ini bukan dibuat kerana Allah. Allah tahu, mungkin tidak sedar ataupun sedar, musallin ini bukan semayang saja. Apa saja ibadah yang kita buat bukan kerana Allah, tapi alladzina hum yura'un, buat untuk dilihat dia sebagai pelaku ibadah, dipuji sebagai orang yang kuat beribadah. Wa yamna'una al-ma'un, mereka mencegah orang lain daripada melakukan kebaikan. So ini kalau kita sedar pada memang takut kita termasuk. Bila termasuk dalam itu, memang amat wajar kita bimbang, iman kita berjemur. Dan poin terakhir, iman kepada Allah yang lebih sebut yang mudah kita faham. Wal-yakinukun, keyakinan yang kita serap masuk dalam diri kita
yakin kepada Allah itu bukan Allah Ta'ala sahaja. Qul amanna billahi wa bil malaikatihi wa rusulihi. Itu kita faham, beriman dengan Allah, dengan Rasul, dengan kitab, tapi akhir kita pegang kitab saja. Sejauh mana benarnya kita beriman dengan kitab Allah, beriman dengan Quran kitab Allah, beriman percaya yang dalam itu Quran itu la yaktihil batin min baini yadayhi wa la min khalfi tanzilun min hakimin hamim. Dalam Quran tidak ada sebarang kebatilan. Hukum, undang-undang, peraturan, apa sahaja saranan Quran, buat apa-apa apa yang Quran suruh buat, la yaktihil batil, tidak ada yang tak boleh pakai. Min baini yadayhi, sama ada fakta untuk disebut masa hadapan, wala min khalfi, cerita yang dahulu, hukum apa sahaja, kesemuanya sahih, betul, boleh diterima pakai. Betulkah itu pegangan Muhammad Islam di Malaysia, undang-undang Islam yang kita baca selalu dalam Quran? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha barakah, baik sungguh, banyak sungguh kebaikan Allah, dialah yang sebaik-baik maha pencipta. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Siapa lagi yang lebih baik kata-katanya dari orang yang mengajak kamu kepada Allah, beriman dengan Allah. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Dialah Allah, dia buat apa pun, dia buat dengan sempurna dan cantik. Dia buat apapun, semuanya sempurna dan cantik. Dia buat Islam, Islam sempurna, Islam cantik. Dia buat undang-undang Islam, syariat Islamiah, sempurna dan cantik. Di hadapan kita ada dua undang-undang. Satu undang-undang Islam, satu undang-undang ciptaan manusia. Antara dua itu, kalau tanya kita antara dua ini mana yang sempurna, so kita akan jawab dengan mudah, yang Allah Ta'ala lah yang maha sempurna. Yang manusia serupa kekurangan. Mengapa manusia meninggalkan yang sempurna? Mengapa ambil yang serupa kekurangan? Apa nak jawab? Kita telah langsung, kita telah diskredit yang Allah Ta'ala buat. Kita biarkan begitu berapa lama, malah kita gunakan alasan-alasan untuk menolak. Tak boleh selama jumlah, tak boleh. Kita lupa, kita lupa kepada ayat surah Al-Mudassir ayat 11. Ada buka surah Al-Mudassir, Allah jawab yang ini. Allah jawab, Allah beritahu tentang undang-undang dia, orang tolak. Undang-undang Allah yang memang sempurna. Kalau kata tak sempurna, bukan jerumpun akhir, tak kosak. Terus Allah ada kekurangan, ada kosak, ada iman kita. Islam tak sempurna, kosak ada iman kita. Islam sempurna. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Aku dah sempurna agama kamu. Allah kata sempurna, kita kena kata sempurna. Kalau tak sempurna, kosak. Okey, balik semua. Ketidakhan buat inilah yang sempurna, yang Islam. Yang Islam buat tidak sempurna, kita tolak dengan berbagai alasan. Allah bagi tahu kan sinarumi surah Al-Mudassir, zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mahduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Supaya Tuhan Al-Aziz, kalla
innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda. Summa fakkara wa qaddar faqutil kaifa qaddar summa qutil kaifa qaddar summa abasa wa basa sebab habis ayat. Saya nak sangat saudara balik buka surah Al-Mudassir, baca daripada awal Al-Mudassir, jumpa ayat ni 10-11. Allah kata, insan yang telah menolak pemberianku kepada mereka, itu di punya mukadimah, insan yang telah menerima Islam, menerima Quran, menerima hidayah, mereka menolak hidayah, zarni, biarkan aku seorang, kata Allah, aku akan hadapi dia seorang, satu dengan satu. Bila Allah marah, aku nak berjumpa dia seorang sama. Zarni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku ambil tindakan kepada manusia yang aku buat dia sebatang kara. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Dia tak tahukah mengatakan harta banyak yang dia kumpulkan, siapa yang beri kepada dia? Ja'altu lahu, aku yang bagi kepada dia. Wa banina syuhuda, datang seorang diri, aku beri keinginan kepadanya berjumpa dengan pasangan dia berkahwin, aku yang menganugerahkan anak ramai kepadanya. Wa malan mamduda, harta yang tidak habis-habis dia makan. Mamduda panjang, anak makan tak habis, cucu makan tidak habis, kekayaan aku beri kepadanya. Wa mahadtu lahu tamhida, aku yang memberikan segala kemudahan dalam kehidupan dia. Di kemudahan yang ada kepada kita ni, telefon lah, telekomunikasi lah, kereta lah, elektrik lah, mikrofon lah, apa saya kemudahan ini, walaupun kita yang buat, Allah yang bagi fikiran. Wa mahadtu, aku yang berikan kemudahan, aku bagi segalanya. Summa yatma'an azid, dia tak pernah bersyukur kepada aku, dia terus minta dan minta, minta dan minta. Yang kaya banyak mana pun tak cukup kekayaan, 10 juta tak cukup, 20 tak cukup, 100 tak cukup, 1000 juta pun tak cukup. Yatma'an azid, dia tamak lagi, aku nak aku tamahkan, kalah, aku tak akan tambah dah, aku akan ambil balik nikmat aku. Innahu kana li ayatina anida, insan ini, kata Allah, nikmat aku dia terima, suruhan aku dia tolak, ayat-ayat aku dia tolak, Quran aku dia tolak. Sa'urhiquhu su'udah, aku akan ambil tindakan sejak mereka berada dalam alam dunia lagi. Kesihatan diambil balik, harta jadi bingrap, bingrap semula, ada harta banyak tapi tak boleh makan, tak boleh minum, gula tak boleh, ada kencing manis, daging tak boleh, ada high blood, semua tak boleh, tak boleh, tak boleh. Bila dia kena susah begitu, dia sedar kami marah kepada dia, dia sedar bala kami turun, kami marah kepada dia. Summa fakkara wa qaddar, dia berfikir dengan akal dia, mencari alasan yang dia buat-buat nak menolak juga hukum Allah. Buka tafsir, Allah ulang 3 kali. Yang pertama, summa fakkara wa qaddar. Yang kedua, pakutil kaifa qaddar, binasalah dia. Kutil makna terbunuh dia, binasalah dia. Macam mana dia tergamak mencari alasan nak menolak hukum-hukum kami? Pakutil kaifa qaddar, pasti dia akan binasa. Kenapa dia mencari alasan nak menolak hukum-hukum kami? Summa abasa wa basar, bukan tolak sahaja, mukanya muncuk. Sebut hukum Allah Ta'ala saja, sebut hudud saja, cukup memuncungkan mulut dia. Summa adbara wastakbar, ni ayat Allah ni. Adbara, bila kita ajak dia kepada Allah,
dia bagi punguk. Adbara makna bagi punguk, dia tak mau dengar. Dia ajak berbincang sahaja hukum Allah Ta'ala, dia angkat punguk. Waqala, akhirnya dia mengatakan kepada Allah, dia kata kepada manusia, in hadha illa qawlul bashar, hukum Quran sama dengan hukum yang kita buat. Qawlul bashar, Quran bukan wahyu, Quran kata-kata manusia, Muhammad reka cipta sendiri. Kalau sekarang dia tak kata begitu, dia kata apa bezanya hukum Islam dan hukum tidak Islam. Ujungnya, sa'uslihi saqar, kalau kita mati dalam keadaan begitu, bukan lagi derubu akidah dah pada ketika itu, dah rosak akidah pada ketika itu, kita mati, ayat menyebut sa'uslihi saqar, aku kata Allah akan bakar dia dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar, kamu tahukah saqar itu apa dia? La tubqi wa la tazar, dia makan kulit sampai habis kulit, makan bulu roma habis bulu roma, makan kulit habis kulit, makan daging sampai habis daging. La yamutu fiha wa la yahya, ayat lain, bukan semua ayat, ayat lain. La yamutu fiha wa la yahya, bila api neraka makan kulit, makan sampai daging, makan sampai tulang, dia tidak mati, hidup pun tidak, mati pun tidak. Zuku massa saqar, rasalah balasan Allah neraka saqar. Sebab itulah saya mengajak diri saya dengan tuan-tuan dan saudara-saudara yang ramai pada malam ini, kita perbetulkan balik mana yang tidak betul. Jangka panjangnya tidak akan mendatangkan kebaikan kepada orang yang rosak akidah dia, walaupun dunia senang. Perbetulkan balik insya-Allah. Dimaklumkan ada soal jawab satu dua insya-Allah lepas ni. Kita perlu betulkan balik, saya betulkan balik apa yang saya silap. Tidak ada orang yang tidak buat silap. Perbetulkan akidah kita baik, jangan ada jerubu. Semuanya yakin kepada Allah, yakin kepada Islam, yakin kepada kitab Allah. Akhir kita akan innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya kata Allah, orang yang benar imannya, amanu iman yang sungguh-sungguh, wa amilus salihat, mereka beramal dengan amal-amal yang Allah Ta'ala suruh, amal soleh, amal yang Allah Ta'ala suruh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, mati mereka, akhir mereka ke dunia, Allah jemput mereka, Allah persilakan mereka masuk syurga Allah sebagai tempat mereka bersemadi, tempat mereka menikmati sampai ke akhir zaman. Semoga Allah memberkati kita pada malam ini dengan aqulu qawli hadza. Assalamualaikum li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah balik kepada pengerusi. Jazakallahu khairan jazak kepada Tuan Guru Datuk Dr. Harundin. Dan insyaAllah pada kali ini kita ada sedikit sesi soal jawab, soalan-soalan yang saya kumpul daripada jemaah yang ada soalan ni. Dan soalan pertama insyaAllah, kalimah Allah yang biasa digunakan oleh orang-orang kafir, terutama masyarakat Arab, Arab yang kafir, yang mana menggunakan kalimah Allah ini seperti insyaAllah, seperti kalimah insya-Allah, alhamdulillah dalam kehidupan seharian mereka. Jadi apakah boleh diterima penggunaan mereka itu dalam kehidupan seharian mereka, khususnya masyarakat Arab yang kafir? Minta Tuan Guru terus jawab insya-Allah. Lepas ni ada soalan lain insya-Allah. Okey, terima kasih. Betul,
Quran menyebut wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wasyamsa wal qamar la yaqulunallahu fa anna yufakun. Itu jawapan yang akhir tu, jangan lupa. Kalau kamu bertanya orang-orang jahiliyah yang belum Islam, siapakah yang menjadikan langit dan bumi, menurunkan hujan dari langit, mereka mengatakan Allah. Di ujung tu, kalau mereka mengatakan Allah, fa anna yufakun, mengapa mereka tidak masuk Islam? Mereka, mengapa mereka mendustakan jawapan? Kalau kata Allah, beriman dengan Allah, so Allah tempelak mereka kerana menggunakan Allah tapi tidak beriman dengan Allah yang Maha Esa. Sama sekarang, kalau mereka nak gunakan Allah bagi maksud Allah yang Esa, silakan, tak ada masalah. Tapi mereka nak gunakan Allah itu Allah yang tiga, itu yang tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pun kita buat, kita ada yang tersurat dan yang tersirat. Yang tersurat nampak macam elok lah, apa apa masalah? Mereka nak Allah, gunakan Allah. Apa yang tersirat? Sah yang tersirat, mereka nak gunakan itulah untuk berdakwah di kalangan orang Islam, mudah mereka terima. Allah yang mereka sembah, Allah kita sembah, Allah sama saja. Cuma agama Islam payah, agama Kristian mudah. Apa dia payah? Nak semayang pun payah. Biar semayang lah, nak tunduk lah. Kan mereka semayang, tengah main bola boleh semayang, tenang gol masuk sebuah sebiji semayang. Dah, bukan itu yang kita nak cakap. Cakap mengatakan kalau niat mereka ikhlas nak ambil Allah yang Maha Esa, boleh masuklah Islam, beramal dengan Allah yang Maha Esa. Kalau mereka nak terus menggunakan Allah itu makna God, ganti tempat God, yang betul memang tidak boleh. Sebab Allah tidak boleh diterjemahkan kepada mana-mana bahasa dunia. So isu yang kedua ni bukan isu yang tadi. Yang kedua ini bahawa isunya bahawa bila disebut dalam terminologi Allah, Allah yang Esa. Kalau God, Tuhan yang banyak. So bolehkah Allah yang Maha Esa diletak kepada Tuhan yang banyak? Dua berlawanan, maka tidak boleh. Maka tidak boleh terjemah, maka tidak boleh menggunakan Allah tempat God. Ada yang akhir, yang akhir. Kan kita nampak sangat jelas apabila sebahagian besar ataupun sebahagian daripada pendakwah-pendakwah yang telah menggunakan kaedah dakwah terkini, media, SMS, Facebook dan sebagainya, menggunakan cara yang tidak betul untuk mengajak manusia kepada agama, kerana mereka menggunakan perkataan yang tadi itu, agama kesemua sama, Islam pun akhir masuk syurga, Kristian masuk syurga juga, Tuhan yang sama juga, makin masuk Kristian dengan banyak kemudahan-kemudahan yang ada, yang kesemuanya akan membawa akhirnya kepada peranda masyarakat Islam, akan berlaku ketegangan agama yang amat hebat masa hadapan yang terdekat. Ketegangan ini berlaku, banyak berlaku dah. Sekarang sedang berlaku di Indonesia, berlaku di Spain, berlaku di Iraq, berlaku di negara barat. Pertembungan antara dua agama berpegang. Ini kita panggilkan dengan dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalah, menolak kerosakan yang akan berlaku, menahankan kerosakan yang akan berlaku. Pertembungan antara agama, kalau masing-masing ini dah mula masuk campur tangan hal agama Islam, ambil Allah Ta'ala tak bagi ambil juga, mengundang kepasidan, itu hendaklah diutamakan daripada jalbil masalah, dengan mengharapkan dengan mereka menggunakan Allah, kod-kod mereka dapat hidayah. Itu dipanggilkan masalah. Masalah itu kena pendamkan,
utamakan menolak kerosakan. Karena itulah maka tidak boleh Allah digunakan oleh mereka. Wallahu a'lam. Tuan Guru, soalan seterusnya. Rakyat Malaysia sekarang ini digesa supaya berdoa buat solat hajat untuk pencarian misteri kehilangan MH370. Tetapi pada masa yang sama juga bercampur aduk dengan kaedah-kaedah yang berupa agak seperti syirik, yang mana tersebar di laman sosial. Ada satu golongan yang menggunakan kaedah seperti teropong, bubu, dan hari ini tersebar pula tikar terbang dan sebagainya. Adakah ini menghalang daripada doa-doa kita dan solat-solat hajat yang dibuat oleh masjid, dan adakah menambah kemurkaan Allah lagi? Jadi minta tolong Tuan Guru perjelaskan, insyaAllah. Tadi saya cuba jawab sedikit yang saya katakan ayat Quran. Walaula izja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Itu kalaulah selepas turunnya azab kami, berlakunya azab kami ke atas mereka, tadarra'u, mereka merendah diri menyembah Allah yang Maha Esa, jangan menyekutukannya. Kalau sekutu Allah mengundang murka Allah Ta'ala lagi, maka lagilah tidak berjumpa. Maknanya kena buat, jangan buat benda yang bercanggah dengan kehendak Allah, jangan berlaku sebagai syirik, malah sedikit daripada syirik pun jangan buat. Yang berlaku yang sudah kamu sebut tadi itu memang itulah. Yang saya pelik itu pula, dalam zaman moden yang seperti ini, orang utamakan kemodenan, menggunakan kapal terbang macam AWACS, menggunakan sonar, menggunakan segala macam teknologi, tiba-tiba kita boleh bagi laluan kepada orang menggunakan teropong buluh. Dan memberi ruang kepada orang, dah jadi inilah, jadi macam jadi joke dah. Ini bukan zaman joke ni, bukan zaman joke. Zaman kena serius, kena tadarruk betul-betul. Dah saya tengok dalam Facebook ke dalam gambar yang dihantar dunia tu. So ada tikak pandai terbang. Tiga orang duduk saya tu. Tiga orang duduk atas tikak terbang tu, ada sebelah itu filem Piramli, Mzin, siapa lagi seorang tu? Tak boleh. Okey. Dua-dua tu letak orang sama. Lepas tu bila tak terbang tikang tu, orang belakang tanya, orang bos tanya orang belakang, kenapa tak terbang-terbang ni? Ada orang tengok belakang. Bos, ada penumpang seorang belakang. Dia boleh ambil gamak kawan tu sebiji-sebiji, buh di belakang, tumpang sungguh rupanya tikang tu. Melibatkan nama yang tidak elok, kita sebut begitu, dipermainkan. Memang bukan suruh ketawa, saya pun nak ketawa, saya tahan. Dia buat sampai tahu tu. Ini tala'um, kita main dengan isu yang besar. Kita permain sampai kepada orang besar negara terlibat, tumpang naik tikang tu sama, sampai akhirnya timbul perkara syirik tadi yang sudah saya sebutkan. Memang saya sebut tadi dah, kita orang Islam sepatutnya, saya ulang lagi sekali, jangan suruh orang yang bukan Islam berdoa. Kerana suruh anda buat syirik, anda redha dengan syirik, syirik berlaku lagi. Mereka nak buat, dia berapa pasal. Okey, sepatutnya kita anjurkan cara yang cukup tertib. Ini dah sampai masa ni, bukan boleh suruh surau-surau kena buat, bukan boleh suruh masjid saja kena buat. Dia sepatutnya negara kena anjurkan, di pusat kena buat, kena turun ke semua tu, kena pemerintah kena turun, pembesar negara kena turun, isteri semua kena turun, tutup semua aurat, bertaubat kepada Allah Ta'ala balik, sedarkan balik ke semua ini. Mari kita tadarruk, tadarruk itu gunanya, kerana orang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atas itulah saudara pengerusi, memanglah banyak perkara yang kita terlanjur, dan cerdik pandai Islam kita pun tak sempat nak tackle ke semua kejahatan. Apapun terimalah ini satu musibah,
dan musibah Allah Ta'ala ini, Allah minta kita ingat balik kepada dia, tadarra'u, ingat balik. Sebab tu maka kepandaian manusia terang mana pun, kalau Allah nak sembunyikan bayi yang kecil begitu, semua tidak berjumpa cara. Sedangkan Allah surah Luqman, ya bunai innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Andainya ada sebiji, bijian yang paling kecil, zarah atom, zarah ini tersembunyi, hilang, dia berada mungkin dalam tengah batu yang besar pejal, atau terhilang di bawah lipatan tujuh petala langit, entah di mana, biji kecil, au fil ardi, tersembunyi dalam bumi, ya'ti bihallah, Allah tahu, Allah boleh ambil balik. Memuji Allah dengan ilmu yang begitu, tadarru' kepada Allah, mohon kepada Allah, kami hilang kepada terbang, ya Allah, kesannya besar kepada negara, kepada dunia dan sebagainya, minta tunjuklah kami, ya Allah, di mana. Kalau ada dalam alam nyata, biar kami berjumpa. Dia mungkin berlaku ada di alam ghaib, mungkin berlaku di alam ghaib. Kena ada orang yang pintar berkomunikasi dengan alam ghaib. So alam ghaib ini ada orang yang boleh berkomunikasi, terutama para awliya illah, ahlul ibadah yang suci hati mereka, mereka tahu berkomunikasi dengan alam ghaib. Kita tak pernah langsung berkira dengan alam ghaib, macam alam itu tidak ada, dia ada. Alam alimul ghaibi wa syahada huwa rahmanur rahim, Allah tahu ada alam ghaib wa syahada, alam yang nyata. Selama ini kita berkira dengan alam nyata sahaja. Kalau alam nyata tidak ada, dia ada alam ghaib. Mungkin kalau ada alam ghaib, berkira dengan alam ghaib. Siapa dia? Ada yang tahu. Dia tak pernah kita peduli pun yang itu. Maka itulah maka masalah tadi, berjumpa dengan berbagai masalah. Ya, ini, akhir ada, sekali ada. Ada lagi bang. Okey, soalan ni tak ada kaitan dengan politik ke apa, cuma bolehkah kita sebagai umat Islam kita lihat ataupun kita niatkan kehilangan MH370 merupakan bala Allah Subhanahu Wa Taala ke atas ke atas penganiayaan yang berlaku ataupun keputusan hakim yang dijatuhkan kepada seorang bekas timbalan Perdana Menteri baru-baru ini. Adakah boleh kita kaitkan dengan kejadian itu? Kita ambil secara umum saja dengan tidak merujuk kepada hal-hal peribadi. Hal peribadi itu Allah Ta'ala tahulah apa yang berlaku yang sebenarnya. Tapi kita ambil kepada yang besar saja. Adakah ini musibah ke tidak? Apa dia musibah? Ada tiga istilah: bala, ibtila, musibah. Tiga istilah Quran hadis. Kalau bala, bencana besar, Allah turunkan ramai orang yang menanggung dan menerima kesusahan, sama ada Islam dan tidak Islam. Itu bala, macam yang Quran sebutkan, wa iznajjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa istahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim. Kamu ingatkah tidak waktu kami telah menyelamatkan kamu Bani Israel daripada tindakan kejam Fir'aun membunuh anak-anak kamu, memalukan isteri-isteri kamu? Itu adalah bala'un min rabbikum azim. Itu bala Allah yang besar kepada kamu. Kenapa? Semua orang susah, semua orang kena. Siapa beranak, anak lelaki kena bunuh.
perempuan dirogol, dimalukan dan sebagainya. Itu ada yang kedua, ada ibtila. Ibtila ini walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', kami akan ibtila kamu, kami akan uji kamu dengan sedikit sahaja daripada perasaan takut, kematian, kehilangan barang yang yang bernilai dan sebagainya. Itu juga dipanggil ibtila. Ibtila ini Allah uji untuk menaikkan martabat seorang insan Muslim itu. Dia sabar dengan ujian, lulus, dia naik makam dia. Adapun yang ketiga dia panggil musibah. Itu seorang berlaku sudah musibah. Nabi kata tidak ada kain yang kamu berjalan sama dengan kamu yang duri jalan itu mengaitkan kain kamu sampai terkoyak, ataupun kaki kamu tersepak sedikit-sedikit baku duri sampai kamu luka. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang kena kecil ini seorang itu ada Allah nak ingatkan ada kesalahan yang kamu buat, dosa kecil kamu buat, Allah ingatkan. So, tiga-tiga itu ada. Bila berlaku yang macam ini, kehilangan ini bukan lagi musibah, lebih daripada musibah. Balak pun ia, ibtilah pun ia, dia bukan susah Malaysia saja, seluruh dunia susah. Anda bayangkan banyak mana rakyat Cina yang terlibat. Anda bayangkan dua orang sahaja rakyat Amerika yang terlibat. Kerja Amerika campur, hantar kapal pegang, hantar sebagainya. Jadi petang tadi dengar pula, petang tadi saya dengar, mungkin tak betul kot, Vietnam yang telah masuk tumpang mencari sama. Vietnam telah menagih diri tidak lagi menyertai misi itu. Harap tak betul lah, betul-betul bacakan. Okey, apapun, inilah yang saya sebut, yang kita faham sangat. Memang dia adalah suatu bala dan ibtila Allah kepada semua umat, khasnya orang Islam ini. Ada kesalahan yang kita buat, mungkin tidak sedar, malah ada kesalahan yang kita tahu dia salah, tapi kita sengaja buat juga. Banyaklah, kita contoh banyak-banyak. Atas itulah maka kita ambil ambil pengajaran, ambil mau'izah. Wa biha wa dhikra lidzakirin, itu adalah suatu peringatan bagi orang-orang yang nak mengambil peringatan. Sekali sahaja, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazak. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Guru Dato' Harudin, yang saya kira pencerahan yang menyeluruh, yang mana menjernihkan hati-hati kita insya-Allah untuk meneruskan kehidupan yang lebih mencabar, yang penuh dengan fitnah di zaman akhir zaman ini. Dan satu sebenarnya Tuan Guru, permohonan daripada warga Kelantan Jaya khususnya dan semua yang hadir pada malam ini, untuk sama-sama kita minta doa daripada Tuan Guru, kerana masing-masing ada jemaah yang membawa air, tapi pegang masing-masing, minta Tuan Guru doa secara umum lah, secara umum pada semua, minta Allah lindungkan kita, doa syifa daripada bala dan menjaga hati daripada tersasar akidah insya-Allah. Mungkin untuk keseluruhannya boleh Tuan-tuan Guru doa untuk semua insya-Allah. Tafadhal mashkura. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum da'unaka ya Allah fastajib lahum du'aana ya karim ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله أكمل الحمد وأتمه على كل حال وفي كل حال، ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال في الضلال. يا ربنا لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد قبل الرضا والقضاء والرضا.
fitratan daiman abada. Allahumma inna hadha haluna la yakhfa alayka shayb, wa hadha da'funa zahirun bayna yadayb, fa'amilna bil ihsan, fal amru minka wa ilayka ya Allah ya Karim. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana, faqbal ma'diratana, wa ta'lamu hajatina, faqdi hawaijana, wa ta'lamu binufusina ya Allah ya Karim. Innaka ala kulli shay'in qadir bil ijabati jadir. Allahumma shfi mardana wa sahih ajsadana wa shattit shamla a'da'ina wa nusurna ala man adana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la hawla wa la quwwata illa bika ya Allah, nahnu fuqara'una rahmatika ya Allah, irhamna irhamna ya Allah, nahnu du'afa ila maghfirika, ighfir lana dhunuba ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana ya karim, haqqiq raja'ana ya Allah, iqdi hawa'ik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya karim birahmatika nastaghith bika ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya karim. Allahumma ya hadi ad-dalal wa ya radd ad-dall, urdud ilayna dallatana fa innaha min ata'ika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hadi ad-dalal wa ya radd ad-dall, urdud ilayna dallatana ya Allah fa innaha min ata'ika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hadiyad dalal wa ya raddad dal, urdud ilayna dallatana ya Allah fa innaha min ata'ika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Irshidna ya Allah ila dhalatina ya Allah, ihdina ila dhalatina ya Karim, ihdina ila dhalatina ya Arhamar Rahimin. Anta Rabbuna wa Anta Khaliquna wa Anta Raziquna, urzuqna ma ahbu ilaih ya Arhamar Rahimin. Allahumma la hawla wa la quwwata hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal, ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal, ya muqallibal qulub qallib quluban li ta'atika ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' annal bala, irfa' annal bala, irfa' annal bala wal waba wal musibah wal mihan, idfa anal bala wal ghala wal waba wal mihan wal fitan, idfa anal musibata ya Allah ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la ila anna nahnu fuqara bika arhamar rahimin, innaka samiun qaribun mujibud du'awab, iqdi du'aana ya Allah, innaka samiud du'a, isma' du'aana ya Karim, urdud dhallatana ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana, haqqiq raja'ana, waqdi hawaijana, urdud ilayna dhallatana ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. آمين آمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا كثيرا kepada yang berbahagia tuan guru. Alhamdulillah, moga-moga dengan doa tadi kita orang beriman, doa silahul mu'min, iaitu doa senjata bagi orang beriman.